Forte yang harus melalui Hayat Abdul Bin. Siap-siap kita lempar bola. Hayat Abdul Bin dan sudah gol. Sundulan kepala 0-1 Borneo FC tertinggal atas tim Bali atau juga Bali ini tertinggal atas Borneo FC oleh Kadek Wardana. Inilah dia sepak bola menyerang total alias metal, tetapi ternyata yang berhasil mencetak gol adalah tim yang bertahan dengan satu peluangnya. Dan selebrasi dari Popon melihat bagaimana lepasin pada offside, Andre Luiz berhasil, Andre Luiz dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Impossible is nothing. Itu yang terjadi di pertandingan Bali nanti menghadapi Borneo. Dan itulah yang ditunjukkan oleh para pemain Borneo yang tampil tetap percaya diri, tetap penuh semangat untuk bisa membalikkan keadaan. Dan pas sebenarnya hampir bisa ditahan oleh Taufik Hidayat ya, tetapi akhirnya bola masuk dan menjadikan skor menjadi 2-2. Inilah dia drama yang terjadi di Stadion Kapten Iwayan Dipta di bawah pelang United yang berada di bawah mistar gawang. Tapi dalam situasi kritis seperti itu, kegugupan melanda pemain Bali United sehingga bola yang lemah.